qala wa an Sulaiman ibn Suradil radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahab anhu ma yajidu law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahab minhu ma yajidu faqalu lahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi minash shaitanir rajim muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 3282, Imam Muslim 2610. Kalimat atau bacaan yang apabila dibaca oleh seseorang yang sedang marah, maka efek negatif kemarahannya akan hilang. Dari sahabat Sulaiman bin Surat, mungkin umat Islam tidak banyak mendengar nama sahabat Nabi Sulaiman bin Surat. Karena itu pula Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi menambahkan satu kata deskripsi untuk beliau, as-sahabi, untuk lebih menekankan bahwa beliau Sulaiman bin Surat, walaupun tidak terlalu dikenal, beliau disepakati sebagai salah seorang sahabat. Beliau dari kabilah Huza'i. Di masyarakatnya beliau dikenal khairan dinan fadilan dzadidin wa ibadatin wa syarafin fi qaumi. Dikenal sebagai seseorang yang mampu mensonifikasikan keagamaannya. Mempersonifikasikan keagamaannya. Orangnya baik, punya banyak keistimewaan, ibadahnya diakui, juga punya kemuliaan karena perilakunya. Pertama beliau tinggal di Kufah. Awal mengunjungi Kufah. Dan pada akhirnya beliau wafatnya dibunuh di satu peperangan. Bahkan kejinya pembunuh, kepala beliau dipenggal, dibawa ke Marwan bin Al-Hakam. Salah satu catatan hitam dalam kekhalifahan Islam, Marwan bin Al-Hakam di Syam. Pada saat beliau dibunuh, usia beliau sudah cukup lanjut usia, 93 tahun. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak, cuma 15 hadis. Hadis dari beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim cuma satu hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari satu hadis, yang lainnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jemaah dan Allah ya kumajma'in.
Qala, beliau sahabat Sulaiman bin Surat berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu enggak cuma beliau berdua, ada sahabat yang lain. Enggak jauh dari situ, warajulani yastabbani. Ada dua orang yang sedang saling caci maki. Marah. Dua orang sedang marah-marahan dengan saling mencaci maki. Jadi jangan bayangkan seluruh sahabat Nabi orangnya baik-baik, enggak. Dua yang sedang mencaci maki ini juga sahabat Nabi. Karena itu perbuatan tidak baik, makanya enggak disebutkan siapa nama beliau berdua. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu. Dari dua orang yang sedang marah berantem itu, salah satunya wajahnya sudah sampai memerah. Wa intafakhat awdajuhu. Bahkan urat lehernya sampai keluar menonjol saking menahan emosi. Melihat itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inni la'aklamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Aku tahu satu kalimat, andaikan dia yang sedang sangat marah itu mau membaca kalimat ini, niscaya hilanglah efek negatif dari kemarahannya yang ada padanya. Min syiddatil ghadab, hilanglah efek negatif dari kemarahannya. Keberkahan kalimat yang Rasul sebutkan dan juga sebagai pengaruh dari perhatian Rasul yang mulia terhadap mereka. Apa yang disampaikan oleh Rasul ini berangkat dari Al-A'raf ayat 200. Di sana Allah berfirman, wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Wa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun. Apabila setan memasukkan bujuk rayu dalam hati kalian dengan bujuk rayu berupa apapun, fasta'id billah, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah. Innahu samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi melihat dua orang sedang marah-marahan, yang satu marahnya lebih dibanding yang satunya lagi sampai urat lehernya menonjol, Rasul ngasih tahu, aku tahu. Rasul bicara ini kepada sahabat yang ada di sekeliling beliau, termasuk sahabat Sulaiman bin Surat. Rasul enggak berbicara langsung kepada dua orang yang sedang marah-marahan. Kata beliau, aku mengetahui satu kalimat, andaikan dia yang sedang marah mau membaca kalimat itu, niscaya efek negatif dari kemarahannya tidak akan terjadi. Lau qala, andaikan dia mau membaca, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. InsyaAllah. Coba praktekan ketika kita sangat marah, lalu dengan kesadaran kita baca, kita ngerti artinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kemarahan akan langsung reda. Kalau ada orang tua marah, efek negatif demikian marahnya sampai anak dibunuh, na'udzubillah, pasti dia dangi enggak ingat ta'awudz. Dia enggak baca ta'awudz.
bahkan guru di pesantren di Blitar marah karena santri-santri waktunya duha nggak mau duha, saking marahnya dilempar pakai kayu ada pakunya, mati si santri. Banyak yang lain. Ini sederhana, dengan membaca ta'awudz, orang yang marah, marahnya akan terkendali, efek negatif kemarahannya tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Lebih-lebih ketika baca kalimat ta'awudz ini, kita ingat kisahnya. Kita ingat ini Rasul yang mengajarkannya. Ketika Rasul sampaikan hal ini, faqalu lahu, para sahabat yang menyampaikan saran Rasul ini kepada dua orang yang sedang marah tadi. Mereka berkata, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim." Kalian ta'awwad billah. Kamu mohonlah perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jemaah dan Allah wajakum ajmain. Sebetulnya di riwayat yang lain hadis ini bukan di situ bagian akhirnya. Ada kalimat terakhirnya. Cuma memang kalimat lanjutannya tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya. Bukhari meriwayatkan kalimat lanjutannya tapi dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kalimat lanjutannya itu, si orang yang dikasih nasihat bacalah ta'awudz, dia membantah. Dia ngomong, wahal bi min julunin, memangnya dalam diriku ada sifat gila, ada kegilaan apa? Pakai suruh baca gituan. Karena dia betul-betul sedang dikendalikan oleh iblis setan. Nasihat Rasul sekedar baca ta'awudz aja dibantah. Wahal bi min jununin, memang aku sedang gila. Suruh baca-baca gituan segala. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Dalam hadis ini terlihat betapa sifat marah yang berlebih itu, api kemarahannya akan bisa semakin menjadi-jadi, nyalanya akan semakin mempengaruhi orang yang diliputi kemarahan, dan itu semua tiada lain ular setan. Kemarahan itu sumbernya dari setan. Ketika kemarahan enggak terkendali, akan muncul banyak mudharat, banyak bahaya. Yang yakin, ketika efek samping kemarahan dia kerjakan, efek samping kemarahan terjadi, begitu dia insaf, dia sadar, dia akan menyesal. Baik efek samping berkaitan dengan agama atau dunianya. Karena itu obat dari kemarahan seperti ini tiada lain, sumber kemarahan itu harus diputus, harus dipangkas, harus dimatikan. Tiada lain was-was yang dimasukkan oleh setan dengan memohon perlindungan kepada Allah. Sahabat Sulaiman bin Surat, beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, cuma 15 hadis. Ada satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 4109. Ini beliau langsung dapat dari Rasul. Jadi hadis-hadis yang beliau dapatkan ada yang langsung dari Rasul, ada yang beliau dapat dari sahabat lain. Di antara hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja cuma ada satu hadis.
Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab, ketika hari perang Ahzab. Perang Ahzab itu peperangan yang ya mungkin tidak sampai terjadi peperangan. Nama lainnya perang Khandaq. Terjadi pada tahun kelima Hijriah di bulan Syawal. Umat Islam dan beberapa penduduk kabilah Madinah yang sudah mengikat perjanjian dengan Rasul menghadapi pasukan multinasional. Waktu itu umat Islam 3.000 personil, musuh yang dihadapi 10.000. Ketika Rasul menyarankan untuk kita songsong musuh, sahabat Salman nanya, ya Rasul, itu perintah Allah atau pendapatmu pribadi? Ketika Rasul bilang ini pendapatku pribadi, sahabat Salman Al-Farisi ngasih saran, kalau kita songsong musuh resikonya besar, lebih baik kita bikin pertahanan parit alias pendak. Di pintu masuk kota Madinah, bagian yang selama ini digunakan masyarakat untuk memasuki Madinah dibuat parit. Setiap 10 sahabat ditugaskan menggali 40 hasta. Peralatan seadanya, diantaranya minjem peralatan kepada Bani Quraidah, suku Yahudi yang waktu itu sudah terikat perjanjian damai dengan Rasul di Madinah Utara. Ukuran parit, kendaraan musuh, apa itu kuda dan lain sebagainya, nggak akan bisa nyebrang, nggak bisa meloncati. 24 malam, 24 hari, Rasul dan umat Islam tetap berada di wilayah Madinah. Musuh sebaliknya di luar Madinah. Musuh nunggu Rasul kehabisan perbekalan, terpaksa harus keluar, mereka sergap. Mereka yang dari luar otomatis perbekalannya lebih lengkap. Allah berikan pertolongan, musuh dihabiskan oleh Allah dengan dikirimnya angin puting beliung dan lain sebagainya. Pada saat itu bukan berarti umat Islam di dalam kota Madinah semuanya terpenuhi. Mereka sampai beberapa hari makan pun gak banyak. Di antaranya ketika mereka berada di puncak laparnya, seorang sahabat ngomong, ya Rasul, aku punya makanan sedikit, mungkin hanya cukup untuk engkau dan satu orang sahabat. Sahabat itu pulang, tanya istrinya, ada gak makanan? Ada gandum sama satu kambing, udah olah. Ternyata Rasul membawa kurang lebih 1.000 sahabat yang lain. Padahal makanan yang disediakan hanya cukup untuk 1-2 orang. Rasul pesan ke sahabat, nanti begitu selesai matang, jangan diangkat, jangan dibuka sebelum aku datang. Ketika Rasul datang bawa rombongan banyak, sahabat kaget ngomong ke istrinya, ternyata Rasul banyak. Rasul masuk duluan, pesan Rasul dijalankan, jangan buka, biar aku yang buka. Roti ditaburin daging kambing. Rasul motong, sahabat ngambil masing-masing, seluruh sahabat kenyang, sisanya masih banyak. Itu diantara mukjizat Rasul. Nah, ketika perang Ahzab itu, Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, bersabda didengar oleh sahabat Sulaiman bin Surat, nagzuhum wala yagzunana. Saat ini sebetulnya kita yang memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Kita tetap berada di kampung kita. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Ketika selesai perang Ahzab
dari pembatas kota Madinah untuk kembali ke kota, kembali ke rumah masing-masing, Rasul berikan instruksi. Rasul berikan instruksi, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, beda redaksi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab, ketika kami selesai perang Ahzab, musuh sudah kabur tunggang langgang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Rasul menyampaikan instruksi pada kami, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi bani Quraidah. Nanti kalian berangkat pulang, jangan kerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, kampung Yahudi yang sudah terikat perjanjian dengan Rasul. Riwayat Imam Muslim sholat duhur, Imam Bukhari sholat asar. Ternyata fa'adraka ba'duhumul asra fit-tariq, kampung Bani Quraidah belum sampai, tapi asarnya kok sudah datang. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat Nabi tetap teguh, la nusalli hatta na'tiha, kita akan jalankan instruksi Rasul, kita enggak sholat asar kecuali sampai kampung Bani Quraidah. Mereka memahami hadis Rasul apa adanya, pokoknya perintah Rasul jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, udah itu kita jalankan. Tapi sebagian sahabat yang lain berkata, bal nusalli, enggak, kita sholat di sini walaupun belum sampai ke kampung Bani Quraidah. Ini kelompok yang ini menafsirkan hadis Rasul, mereka menafsirkan maksud Rasul, kalau kita bisa mendapatkan asar di sana, kita sholat di sana, kalau enggak ya dimanapun kita mendapatkan asar. Dan juga kalau kelompok sahabat Nabi, yang satu memahami hadis apa adanya, yang satu menafsirkan hadis. Ketika satu hadis disimpulkan, yang satu menyimpulkan tanpa menafsirkan, yang satu menyimpulkan dengan menafsirkan terlebih dahulu, kesimpulannya pasti akan berbeda. Demikian juga yang saat ini menjadi salah satu penyebab umat Islam berbeda pendapat, hadis tentang bid'ah. Saudara kita yang tidak menafsirkan hadis itu, apapun yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasul, bid'ah, dan itu enggak boleh. Ini menyimpulkan hadis tanpa menafsirkan terlebih dahulu. Sebaliknya, Imam Syafi'i menyimpulkan hadis bid'ah dengan menafsirkannya. Kesimpulannya, perbuatan apapun, meskipun enggak dicontohkan oleh Rasul, ketika sejalan dengan sunnah, itu silahkan dijalankan. Kalau tidak sejalan, jangan, itu bid'ah. Sayangnya, orang-orang saat ini yang tidak menyimpulkan hadis bid'ah langsung yang tidak menafsirkan, langsung menyimpulkan, menyalah-nyalahkan yang kesimpulannya didasarkan tafsir. Beda dengan dulu contoh dari Rasul. Jadi perintah Rasul, kalian pulang dari sini ke rumah masing-masing, jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Sebagian sahabat tidak menafsirkan hadis itu, langsung disimpulkan, pokoknya apapun yang terjadi, kita sholat di sono. Bahkan riwayat Imam Muslim, kalau tadi Bukhari, mereka langsung berkata, yang tidak menafsirkan hadis Nabi, la nusalli illa haitsu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan ngerjain salat ini kecuali sesuai dengan perintah Rasul. Di sana ya udah di sana. Wa in fatana al-waqtu, meskipun waktu asar lewat. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul. Ini sahabat yang tidak menafsirkan hadis. Sebaliknya, kelompok yang lain, fatakhawwa fanasun fautal waqti, kalau kita nunggu sampai kampung Bani Quraidah, jangan-jangan asar sudah lewat. Yakin Rasul tidak menyuruh kita untuk sholat asar di luar waktunya,
Mereka tafsirkan hadis itu fasallu duna Bani Qurayza. Mereka sholat sebelum sampai kampung Bani Qurayza. Jadi satu kelompok sahabat memahami hadis apa adanya, tidak ditafsirkan. Sekelompok yang lain menafsirkan hadis Nabi. Kesimpulannya pasti berbeda. Bagaimana sikap Rasul? Baik riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim, bagian akhir hadis itu sama. Falam yu'anif wahidan minhum. Dua kelompok sahabat, baik yang menyimpulkan hadis tanpa ditafsirkan atau yang menyimpulkan sesudah ditafsirkan, dua-duanya tidak dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Islam yang mencela mereka yang pandangan tentang bid'ahnya berbeda dengan yang lain, kok dicela, itu yakin tidak mencontoh sikap Rasul. Walaupun mereka kembar-kembor ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Yang menafsirkan hadis juga ikut sunnah. Baik ayat ataupun hadis, ketika disimpulkan apa adanya, dengan disimpulkan terlebih dahulu ditafsirkan, pasti akan berbeda hasilnya. Ada kalanya ayat hadis wajib ditafsirkan. Ada kalanya tidak perlu ditafsirkan, langsung disimpulkan. Ayat hadis perlu ditafsirkan apabila ada ayat lain, ada hadis lain yang sepintas materinya berbeda, harus ditafsirkan. Ketika hadisnya banyak tapi semuanya sejalan, enggak perlu ditafsirkan. Seperti hadis-hadis tentang kewajiban rakyat mentaati pemerintah. Silakan buka Riyadhus Shalihin bab 80. Itu hadisnya banyak, semuanya sejalan. Pemerintah bagaimanapun mereka, walaupun zalim, Rasul mewajibkan rakyat untuk taat. Ini bukan omongan saya, silakan Riyadhus Shalihin bab 80. Rasul perintahkan rakyat untuk sabar terhadap pemerintahnya yang zalim. Rasul perintahkan rakyat untuk tetap mendengarkan, melaksanakan kewajibannya mentaati pemerintah walaupun zalim, selama perintahnya bukan perintah maksiat. Ketika ada sahabat yang nanya, ya Rasul, jika pemerintah zalim, kenapa enggak kita kudeta saja, enggak kita lawan aja? Jawaban Nabi, jangan selama pemerintah itu masih mengerjakan sholat. Masih di bab 80 itu ada hadis, bagaimana saranmu wahai Rasul ketika pemerintah menuntut kami untuk patuh, taat, tapi hak kami enggak diberikan? Jawaban Nabi, kewajibanmu jalankan. Mendengarkan da'at dan taat pada pemerintah, hakmu yang tidak diberikan, mintalah pada Allah. Jadi hadis-hadisnya sejalan, enggak perlu ditafsirkan. Nah, sebaliknya hadis tentang bid'ah, ulama salaf, baik generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka melihat hadis itu harus ditafsirkan. Jangan difahami apa adanya. Kalau kata Imam Nawawi, kalimat dalam hadis tentang bid'ah itu masuk kategori amun mahsusun. Hadis yang bersifat umum tapi harus difahami secara khusus. Di antara hadis lain yang menjadikan hadis bid'ah harus ditafsirkan, di antaranya, kalau memang kita enggak boleh melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasul, sudah tentu ketika Rasul masih hidup, para sahabat mutlak tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Faktanya, ada sahabat yang membuat doa iftitah sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat membuat doa iftitah sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasul. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukrata wa asila. Itu riwayat Imam Muslim.
yang ketika Rasul dengar ada jamaahnya membaca itu, selesai sholat oleh Rasul ditanya, siapa tadi yang membaca kalimat itu? Sahabat ngomong, aku ya Rasul, aku tidak masuk buruk kok. Jawaban Nabi, bukan itu, enggak boleh, itu bid'ah, aku tidak ajarkan. Enggak, justru Rasul ngasih tahu, berkat bacaanmu itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Kalau memang bid'ah dipahami semua yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasul, enggak boleh, sudah tentu sahabat yang membuat doa iftitah sendiri akan ditolak oleh Rasul. Banyak contoh yang lain. Jadi ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, berpandangan hadis bid'ah termasuk hadis yang harus ditafsirkan baru disimpulkan. Tapi kita tahu yang paling semangat menyebarluaskan pandangannya bahwa bid'ah, segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, haram, itu kalangan saudara kita yang ada di sana. Sehingga kalau kita survei masyarakat muslim, tanya, menurut kamu bid'ah itu apa? Kemungkinan jawabannya itu, segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak diperintahkan. Itu kesimpulan hadis bid'ah yang tidak diawali dengan penafsiran hadis. Enggak semua yang dibuat oleh sahabat diterima oleh Rasul. Contoh, ada sahabat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga, ketika selesai sholat mereka salam, kepala nengok kanan, tangannya ikut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kiri, tangan ikut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Rasul langsung ditegur, ngapain itu kamu gerakin tangan? Kamu isyarat tangan, angkat tangan ke kanan ke kiri seperti buntut kuda. Artinya itu enggak boleh oleh Rasul. Dari situ Imam Syafi'i menyimpulkan, meskipun enggak dicontohkan oleh Rasul, kalau sejalan dengan hadis boleh. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um diantaranya, ma wafaqas sunnata fahuwa bid'atun mahmudatun wa ma khalafas sunnata fahuwa bid'atun madmumatun. Sesuatu yang sejalan dengan sunnah, meskipun enggak dicontohkan oleh Rasul, itu baik. Contoh enggak sejalan dengan sunnah, kita ngadain taklim setiap Rabu malam Kamis. Ini bid'ah. Rasul enggak ada membuat malam-malam tertentu untuk rutin ngaji, enggak ada. Ini bid'ah. Siapa yang mengatakan bahwa pengajian malam-malam tertentu itu bid'ah? Yang tidak mengatakan bid'ah banyak. Ini sebetulnya bid'ah, tapi ini termasuk bid'ah yang sejalan dengan sunnah. Karena ngaji itu bebas dikerjakan kapanpun. Enggak ada larangan waktu tertentu dilarang ngaji, enggak ada. Sama halnya dzikir. Dzikir bebas dikerjakan kapanpun. Ketika kita menempati rumah baru, kita undang tetangga untuk berzikir bareng, bid'ah. Bid'ah iya, bid'ah yang boleh. Itu harus dibedakan antara isi dengan label. Taklim setiap malam Kamis, ini bid'ah, enggak pernah ada. Tapi taklimnya itu perintah Allah, perintah Rasul. Jangan lihat labelnya, lihat isinya. Peringatan Maulid Nabi, ini label. Materinya apa? Ngaji juga. Materinya perbanyak zikir, perbanyak baca selawat, itu perintah Allah. Kalau lihat materinya, memang perbanyak selawat dilarang. Memang itu bid'ah? Bukan. Kita mendengarin tausiah memang bid'ah? Bukan. Kalau lihat materinya, enggak akan ada mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau yang dilihat itu bungkusnya, peringatan maulid, betul itu bid'ah. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi bagaimana menyikapi khilafiyah? Khilafiyah itu pandangan yang berbeda, tapi masing-masing punya rujukan dalil sahih. Itu khilafiyah. Contoh Rasul sudah berikan. Jangan salah-salahkan mereka yang berbeda selama perbedaan itu masuk kategori khilafiyah.
subuh kunut enggak kunut khilafiyah. Jangan salah-salahkan mereka yang berbeda selama masih ada dalil sahihnya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ada hadis lain yang juga sumbernya dari sahabat Sulaiman bin Sorat. Di antaranya hadis tentang bahwa bacaan Quran itu ada 7 macam bacaan. Wallahu a'lam bishawab.